Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melalui Dinas Koperindak Muaro Jambi telah membentuk forum IKM dan UKM. Forum ini bertujuan untuk membangun sinergi bersama guna memusyawarakan strategi ke depan untuk memajukan IKM dan UKM Muaro Jambi. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melalui Dinas Koperasi dan Perdagangan atau Diskoperindak Muaro Jambi telah membentuk forum IKM dan UKM Muaro Jambi. Hal ini sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap IKM dan UKM yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, dengan harapan bisa bekerja dengan baik dan membantu IKM dan UKM dalam memasarkan dan meningkatkan produksi produk guna membangun Kabupaten Muaro Jambi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi Muaro Jambi Ridwan. Dirinya mengatakan bahwa Kabupaten Muaro Jambi memiliki banyak UKM, tentunya pemerintah juga mendorong masyarakat dalam mengelola UKM tersebut, sehingga dibentuklah Forum IKM dan UKM Muaro Jambi. Dijelaskan Ridwan, forum ini nanti untuk pembinaannya langsung oleh Bupati dan Kepala Dinas. Kemudian forum ini juga akan tersebar di seluruh kecamatan agar bisa membangun sinergi bersama dalam memusyawarakan kendala dan permasalahan UKM dan kemudian membuat strategi dalam membentuk produksi dan pemasaran. Forum ini nanti tersebar ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Jadi kita bisa membangun semacam sinergi bersama, memusyawarakan apa kendala, apa permasalahan, kemudian strategi ke depan, baik dalam bentuk produksinya, pemasaran, kemudian kendala-kendala lain. Nah, ini yang perlu kita laksanakan, dan forum ini harapan kita bisa bekerja dengan baik, bisa membantu pemerintah, membantu IKM dan UKM untuk bersama-sama membangun Kabupaten Muaro Jambi. Kenapa kita ketahui bahwa Muaro Jambi ini termasuk salah satu lokfri, lokasi prioritas yang dari 78 kabupaten kota di Indonesia, yaitu prioritas kepariwisataan. Oleh karena itu, dengan adanya pariwisata Muaro Jambi yang nantinya menjadi ikonnya pariwisata dunia, kita harapkan mampu ditopang oleh IKM dan UKM. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.